kalau demam, pilek. Demam, pilek, terus nggak enak, nangis-nangis, malamnya susah tidur, sampai hampir, sampai waktu itu kita panik, pengen bawa ke rumah sakit, tapi kayaknya waktu itu jadi di ngajiin aja gitu, tiba-tiba dia tidur gitu. Tapi emang setiap satu jam dulu pasti kemarin sana bangun, karena cuaca juga kali ya gitu. Banget lah hikmah apa aja nih yang didapat setelah pulang umrah kemarin? Hikmahnya mungkin kita berdua jadi lebih introspeksi diri sama kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, terus semua lebih apa ya, lebih banyak yang dilakuin berjemaah gitu, sholatnya jemaah gitu-gitu. Itu sih kemarin ketemu sama Mimi Kade ya. Iya, kemarin habis dari tempat Mimi Kade, besok kita bukber sama Mimi semuanya. Kemarin Aminahnya aja. Bangta sempat panik gak sih bang saat kondisi demam kemarin Aminah? Iya lah, namanya bapak terus di negara orang, dokter-dokternya kan semua di Jakarta. Jadi kalau di sana juga nggak ngerti kan caranya gimana, obat-obatnya juga beda. Obat-obat yang biasa diminum di sini juga beda gitu. Banget kan juga update terbaru mendingan ya Aneka Resport ini yang terkenal. Iya, tadi mendapat berita buruk. Tadi aku juga belum dapat infonya lebih lanjut karena tadi udah mulai syuting di sini. Nanti sampai rumah kita tanya lebih lanjutnya gimana gitu. Tapi mohon doanya semuanya untuk Pendekar Esport, semoga diberikan kesehatan, dijaga terus. Terima kasih. Terima kasih. Bapak sempat kasih kado apa kemarin ke Mimi? Ini besok nanti kita mau ke sana baru kasih. Oh, baru kasih. Iya, dadah kakak, makasih ya. Terima kasih.